cakar baja ini sangat-sangat bagus. Kita sebagai petani itu merasakan bahwa waktu kita tidak terlalu terulur dengan adanya cakar baja ini. Selang waktu untuk menanam itu bisa dipercepat, Mas, karena dengan keadaan sekarang itu tenaga kerja yang semakin kurang, dan dengan adanya cakar baja ini sangat membantu untuk mempercepat petani untuk menanam lagi, Mas. Istilahnya kalau menunggu untuk mencangkul itu waktu kita bisa terulur dengan menunggu tenaga manual, tapi dengan adanya cakar baja ini kita bisa percepat, Mas. Misalnya kita nyangkul sambil nanam juga bisa. Sangat-sangat bagus, kuat, dan untuk cangkulnya itu sendiri, Mas, itu sangat bagus. Kita mencangkul dengan cakar baja ini berumput dengan tanah itu campur, tapi campurnya itu di atas, Mas. Waktu penyiangan itu di dalamnya sudah tidak ada rumput-rumput lagi yang di bawah tanah. Kalau menurut saya ini sudah kuat, Mas, karena kami mengoperasikan sering itu jalan di batu itu kami sering nabrak pakai pisaunya itu. Itu pisaunya juga nggak melintong, istilah kami nggak melintong atau nggak penyok itu, Mas.